semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Mary Ifrah. Kali ini aku mau kasih tutorial gimana sih cara pemasangan tripod di HP kamu buat ngevlog buat para pemula. Jangan lupa di like dulu, komen, dan subscribe ya. Subscribe dulu, jangan lupa di like dan komen. Yuk ikuti aku tutorialnya. Oke guys, sekarang aku mau review cara pemasangan tripod barengan sama holder splitter sama ini kabel micnya. Ikutin tutorialnya ya. Yang pertama, ini ada skrupnya kan? Ini ada skrupnya, kalian bisa lihat sendiri di tripodnya ada skrupnya. Nah, skrupnya ini dicopot dulu buat dimasukin ke dipasangin ke holdernya. Caranya gimana? Caranya tinggal kita copot. Nah, bisa copot. Habis itu tinggal langsung dipasang aja. Tinggal langsung dipasang aja ke holdernya. Diputer-puter sampai dia kenceng. Tuh. Ada yang ini aku pesennya yang tripod yang large, kan ada large, small sama yang medium. Kalau yang medium itu ada lehernya, di sininya itu ada lehernya. Nah, kalau ini enggak ada lehernya, jadi bisa tegap langsung dan pemasangannya pun bisa lebih mudah. Kalau yang ada lehernya itu biasanya agak susah. Nah guys, ini udah aku contohin aja pemasangannya tripod ke HP. Ini udah aku pasang ya. Selanjutnya kita pasang buat apa splitternya, gimana cara masang splitternya sama buat kabel micnya. Tutorialnya ini dilepas ya, ini kan ada tutupnya tuh. Nah itu dilepas, habis itu tinggal dipasangin kabel micnya tadi ke splitternya. Selanjutnya splitternya tadi tinggal di nah selanjutnya kalau mau pakai set juga bisa. Ini kan si splitter yang udah dipasang sama kabel micnya tadi langsung dicolokin aja ke HP. Kalau misalkan kalian mau sambungin ke headset kalian juga bisa. Jadi si splitter ini kan dia ada dua lubang kan. Nah, satu lubang ini bisa buat kalian pasang si ininya tadi, apa, buat headsetnya tadi. Nah, kalau buat headsetnya tadi tinggal dimasukin aja. Nah, jadi ini yang satu kabel headsetnya kalau kalian mau dengerin suara kalian langsung. Nah, kalau yang satu yang hitam ini kabel micnya. Tuh, micnya bisa terpasang, bisa kalian tempelin langsung buat pakai ngevlog atau buat kalian semulean bisa langsung terpasang. Mudah banget kan caranya? Cara pakai tripodnya ini gampang banget. Tripodnya ini tegap, bahannya juga ya yang teater gitu. Ini bagus bahannya, beneran tuh nggak ada. Kalau misalkan kalian nggak lagi mau ngevlog jalan-jalan gitu, mau di tempat aja, ini juga bisa, tinggal diginiin aja. Dia bakal tegap, HP kalian nggak akan jatuh karena ini bahannya bagus banget guys. Tinggal kalian sesuaiin aja tuh. Kalian bisa putar-putar ini tripodnya sesuai yang kalian mau. Terus tiga, micnya juga. Ini micnya bisa kalian tempelin di baju kalian. Tinggal kalian pakai buat ngevlog atau buat karaokean, buat semulean. Ini tempelin aja di sini. Kan ini udah pasang tuh. Ini ada dua kabel. Nah, kabel yang putih ini headsetnya. Kalau kalian mau dengerin suara kalian bagus apa enggak, gimana suara kalian, bisa langsung pakai headsetnya di kuping kalian. Kalau kalian udah pede
nggak usah dengerin, nanti tinggal dilihat aja pas udah masuk video. Kalian nggak usah pasang si kabel headset itu, jadi cuma kalian pakai ini aja, gitu aja. Bagus kan? Oke, itu tadi tutorial buat kamu penasaran gimana sih cara pasang tripod di HP sekalian biar pasang, buat pasang mic-nya gimana sih caranya, itu tadi udah aku kasih ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube aku supaya aku lebih semangat bikin konten selanjutnya. Gitu aja, dadah, semoga bermanfaat, bye bye. We'll be right back.